أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا الحمد لله الذي عافانا من البرص والجنون والجزام وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah kita sama-sama dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, nikmatnya, maghfirahnya sampai kepada hari Jumaat yang terakhir, hari Jumaat 25 bulan Ramadan al-Mubarak. Jumaat ini adalah merupakan jumaat yang terakhir bagi kita. Jumaat depan boleh jadi tidak ada dalam bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita dan diberkati dalam segala amal soleh baik kita insya-Allah taala. Hari ini kita bersama dengan juzuk yang ke-26. Insya-Allah dalam juzuk 26 ini kita akan bersama dengan 5 surah Al-Quranul Karim, mula dengan Al-Ahqaf dan kemudian diikuti dengan Muhammad, yang ketiganya Al-Fatihu, yang keempatnya Al-Hujurat, yang kelima Qaf. 5 surah ini terdiri daripada surah Makkiyah. Al-Ahqaf ni surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Yang kedua Muhammad, surah Muhammad. Ahqaf ni iaitu nama tempat kawasan bagi kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaf ni makna lembah atau kawasan yang diduduki oleh kaum Ad, yang mana mereka itu menjadi kaum bagi Nabi Hud alaihissalam. Muhammad, surah Muhammad iaitu nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya Al-Fatihu, mana pembukaan atau kemenangan yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya iaitu hujurat. Hujurat mana bilik-bilik, rumah-rumah bagi isteri, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelimanya qaf, iaitu huruf potong yang berada pada ayat pertama daripada surah Qaf. InsyaAllah kita mari tadabbur beberapa ayat pilihan untuk kita mengambil pengajaran sewaktu kita membaca 5 surah ni, atau kita mendengar daripada imam-imam yang akan memimpin dalam tarawih. Walaupun tarawih tidak ada kerana ada beberapa sebab, mungkin kita baca, kita mari perhati, tadabbur, ambil iktibar, berfikir pada ayat-ayat yang boleh memberi faedah kepada kita untuk kita sama-sama merenung, buat kita berimej kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tu mengambil hukum hakam bila ayat-ayat tu mengandungi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita insya-Allah. Mula dengan surah Ahqaf. Surah tu Ahqaf ni mula dengan Hamim. Akhir bagi keluarga Hamim. Surah yang dimula dengan Hamim ni sesuai dengan Ahqaf ni lah. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil hakim.
mula dengan Hamim sebagai huruf potong yang Allah saja mengetahui maksudnya, untuk nak menjadikan tanda bahawa Quran ni satu mukjizat yang besar, lagi pula yang kekal sampai kiamat, yang mana Allah sebut pada ayat kedua, tanzilul kitab, diturunkan Quran itu, kitab ni iaitu Quran lah, minallah, daripada Allah, bukan daripada yang lain, bukan pada malaikat, bukan pada jin, bukan pada syaitan, dan bukan daripada makhluk-makhluk yang lain, daripada Allah Tuhan yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha kuasa, Al-Azizul Hakim, yang mana Allah tu sangat maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi kitab Quran kitab mulia kerana turun pada Tuhan yang mulia, kitab yang kuat kerana turun pada Tuhan yang kuat, kitab yang mengandungi hikmah-hikmah kerana turun daripada Tuhan yang bernama Al-Hakim atau bersifat dengan hikmah. Jadi terjamin, Quran terjamin baiknya, kukuhnya dan pula mulianya, lagi pula mengandungi hikmah-hikmah yang boleh wipaedah pada kita bila kita baca, wipaedah yang banyak pada kita untuk nak mendidik kita, untuk nak memimpin kita lillati ya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus, lebih kukuh, lebih adil, lebih baik dan sebagainya. Maka kita mari pula kepada ayat dalam surah tu Ahqaf ni, iaitu ayat yang ke yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia wayak kepada kita bahawasanya wasiat ni, Tuhan wasiat, Tuhan perintah, Tuhan suruh, Tuhan ajar kita supaya kita berihsan kepada dua ibu bapa. Kita selalu bicara kecek dah mengenai kewajipan kita kedudukan dua ibu bapa dalam Islam, terutamanya disebut dalam Al-Quran, dan pula kewajipan kita selaku anak acak. Tapi di sini kita mari ulas sekali lagi supaya nak menegaskan betapa pentingnya anak-anak berbuat ihsan atau buat baik kepada ibu bapa. Sebab apanya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia wayak dalam ayat yang ke-15 ni, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami mewajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua ibu bapa. Perintah daripada Allah, suruhan daripada Allah, bukan benda mudah-mudah, bukan sunat, pakai wajib, kami mewajibkan wasiat dengan dua ibu bapa ni buat baik, ihsan. Ihsan dan berbagai-bagai bentuk cara kita nak ihsan kepada dua ibu bapa, sama ada ibu bapa yang masih hidup lagi atas dunia ni atau ibu bapa setelah dia telah mati, dengan doanya, dengan tanya khabarnya, dengan gi peduli kepada dia, memenuhi tutup teh dia, hajat-hajat dia yang nak gapo gati, maka kita boleh setahu mana tolong bantu ihsan kepada dia, maka kita tolong. Kalau dia mati, kalau dia masih hidup atau mati pun, dengan doa itu besar sekali doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa Al-Quran yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendoakan kepada dua ibu bapa kita, dan supaya kita kenang, ingat, ingat. Kama rabbayani saghira, sebagaimana dua orang itu dia mendidik kita, bela kita waktu kita kecil-kecil lagi. Oleh bagaimanapun, ibu adalah mempunyai kedudukan yang tertinggi, sebabnya hamalathu ummuhu qurhan wa wad'athu qurha wa hamluhu wa fisalu 30 shahra, dengan menanggung susah payah qurhan, susah payah, tak suka tak kenalah kalau kalau Tuhan tak sewi we pilih, maka ia tak pilih. Ya tak asyik lah, sebab Quran mandi benci berat lah, berat, susah payah, susah payah ketika mengandung satu, lepas tu pula wawadu'athu qurha, dan ketika melahirkan menanggung susah pula, dua kali susah, wafisaluhu salasuna syahra, lepas tu pula menceraikan susu, menyusu lagi
sampai 30 bulan. Ha, 30 bulan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lepas tu, walau bagaimana susah payah pun, ibu masih kasih cinta saya, rindu kepada anak-anak dia. Ya, lepas anak dah, lepas menyusu dah pun, untuk saya lagi, dia belah lagi. Kadang-kadang siapa tua, siapa umur 40 tahun pun ada. Hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslihi fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ayat ni mengajar kita molek, mendidik kita supaya kita itu kenangkan jasa ibu bapa, dan wi tambih wi jaga hati. Wi jaga hingga seseorang itu apabila siapa besar dah, ya besar dah, balagha sudah kuat dah. Umur pun siapa 40 tahun dah. Biasanya orang yang bila mempunyai kekuatan, boleh bela sendiri dah, boleh cari makan sendiri dah, tak kena ibu bapa suap dah, atau membelanjakan nafkah pada dia dah. Biasanya orang ni dia nak pecek lah. Nak tubik pada rumah ibu bapa bersama dengan keluarga dia, tak ada apa. Ini wiwi ingat takut nak pecah, nak pisah, nak pergi, tapi tak peduli. Hak tu hak besarnya. Dia walau seorang dia pun, anak beberapa puluh orang pun, maka dia sanggup membelok, sanggup tengok, sanggup menafkah, sanggup terbiah, sanggup susah. Itu cuba kita kenang molek-molek, terutama bulan Ramadan ni, bila kita ingat terutamanya orang yang ibu bapa telah mati dah. Lepas tu dia tak ada masa hidup, bukan tak ada dah, ya cuai, panggil cuai dia, cuai. Prong dia dalam bela, dalam tengok ihsan kepada ibu bapa. Patutlah dia menangis, patutlah dia minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Maafkan saya ni, yang mana saya tu tidak memenuhi tuntutan kewajipan dalam mempedulikan dua ibu bapa wa ihsan kepada dia. Ini sebagai tambih, wi jaga, wi ingat molek. Baru nak qala rabbi auzi'ni, berdoa. Ini ajar pula doa, Allah Taala ajar. Tapi tak mesti kata umur 40, biasa umur 40 bila orang gagah kuat ni, dia rasa kata penuh dah akal fikiran dia, sempurna molek dah, maka dia berdoa, rabbi auzi'ni, tuhaku, wilah ilham kepadaku supaya aku tu syukur nikmat engkau. Mula dengan Allah dulu. Kerana nikmat pada Allah, walaupun kita dapat makan, minum, bela air, didik care, nafkah daripada ibu bapa, tapi nikmat-nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang Tuhan beri atasku, padaku dan pada ibu bapaku. Itu syukur dulu dah, syukur. Nak syukur pun kena minta pada Allah. Manusia ni payah nak syukur, susah nak syukur. Walau Tuhan beri banyak dah kesenangan dengan sebab ibu bapa dia tu, tapi nak syukur tu payah, susah nak syukur. Jadi tak terubik nak syukur, tak jadi nak syukur, lupa nak syukur, lalai daripada syukur. Sebab tu minta wi Tuhan tu, auzi'ni, wilah ilham kepada aku, ya Allah. Allah, pentingnya syukur. Syukur ni penting benar, jangan kita buat mudah-mudah dengan syukur. Lepas tu yang keluar lepas dari syukur, syukur tu kadang-kadang dengan mulut, dengan hati saja. Maka syukur melalui perbuatan, amalan, wa an a'mala salihan tardah, dan
Berilah aku ni supaya tetap mengerjakan amal soleh. Kerja dah piwi tetap sokmo. Istiqamah dari amal soleh. Amal soleh mana terdah yang akan redai. Jangan amal soleh yang engkau merkai. Tak boleh, Tuhan marah. Kalau tak betul tu Tuhan marah, tak kena dengan ajaran dia dan ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam Tuhan marah. Ingat molek, kena ambil amal soleh terdah yang engkau reda. Tuhan yang tak reda kalau tak mari pada dia. Dia syirik pada dia, dia buat perbuatan ibadat-ibadat yang dia tidak syariatkan, maka bukan pada dia, maka dia tidak reda. Ingat molek ni, kita nak amal, tidak dinamakan amal soleh kecuali melalui dua syarat, iaitu satu, amal yang dikerja itu selaras, muapakoh, betul, cocok dengan apa, dengan ajaran Allah yang dibawa datang kepada umat dia, termasuknya kita, oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dasar kita nah, kaedah kaedah kita beragama, kita terima agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aslih li fi zurriyyati, dan baikilah jadikanlah sifat-sifat baik itu pada aku, dalam jiwa aku dan jiwa zuriyah aku. Ha, ni larat larat jadi kepada keturunan ni. Doa ni bukan jangan untuk kita saja, kedekung panggil. Kalau kita doa untuk kita saja ni, orang kedekung untuk dia ya. Kalau nak makan untuk dia, nak minum untuk dia, nak pakai untuk dia, tapi doa pun doa untuk dia juga. Doa ni kena melarat panggil. Kena maf'ulun bih. Jadi dua maf'ul, tiga maf'ul, empat maf'ul, lima maf'ul, gih ke atas tu. Daripada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semua. Kalau bapak lah, pak, tok, tok nye, nenek ke apa, kita doa lagi. Ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Lepas tu taubat. Taubat li akhir kerana boleh jadi takut syukur kita tak jadi, syukur tak molek, dan syukur tak kena. Lepas tu amal soleh kita tak, Tuhan tak reda, maka kita minta ampun. Ini tu betul ilaik wa inni minal muslimin, dan aku ni orang nak patuh padamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika allazina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Cumi ayat ni iaitu mereka itu bersifat-sifat dengan puji takdi. Ada minta supaya Tuhan beri ilham, bersyukur pada nikmat Allah yang diberi pada dia, pada ibu bapa, dan juga dia nak beramal soleh sifat dia, dan dia pula minta wibaiki, wibaiki pada dia, pada keturunan dia. Dia taubat semua tu tu nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ialah orang-orang yang kami terima daripada mereka akan amalannya yang baik. Wa natajawazu an sayiatihim, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka itu. Ini cara bergaul bang. Cara bergaul dengan saudara-saudara kita. Cara bergaul di antara orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Kita bergaul pasal dia ada tersalah, ada hak kena, ada hak tersalah, tersilap, terlupa. Dengan tidak sengaja, maka kita ambillah, terima hak molek. Ahsana ma'amilu. Ambil ayat wak kerja molek tu, kita we nilai. We harga. Kalau kena puji, kita puji dia. Kalau molek, kita akan terima hak dia, hak molek dia tu. Kalau untuk kita pakar, kita pakar. Jangan kita tolak semua manusia, bukan semua tak molek. Ada hak titik-titik hak molek, ada hak titik-titik tak molek. Ada titik putih, ada titik hitam. Kita terimalah hak putih. Kalaulah betul, sungguh-sungguh, kita terima hak putih. Seorang-orang ni, ya ada 1%. Adalah hak kena 50%. Ada hak salah 50%. Kita ambil hak 50%. Kita tinggal
natajawazu an sayyiatihim, kita ampun maaf daripada apa yang tidak molek yang berlaku pada dia tu. Jangan kita tolak semua, tolak semua rugi kita, dan kita tidak adil, kita zalim kerana kita kata dia jahat belaka, dia tak molek belaka. Tak ada. Kena ingat molek ini kaedah dalam ta'amun, mu'amalah ma'al akhirin, ma'al akhirin, bersama-sama dengan orang lain, terutama sesama orang Islam. Nah, orang Islam, nama Islam pun alhamdulillah dah. Ya timu Islam, ya buah anak lahir mari jadi Islam, alhamdulillah boleh jadi semakcik bersama kita, jadi satu jemaah muslimin, jadi ummah wahidah, satu ummah wahidah. Kita kena ta'amun ambil kaedah ni, kaedah yang Tuhan buat dalam Quran dia ni. Nah, insyaAllah ta'ala kita mari pula kepada surah Al-Ahqaf lagi. Ayat yang ke-20 ni. 20, Allah Subhanahu Wa Taala ya cerita hak orang kafir. Nah, keadaan orang kafir waktu dia berada di akhirat tu. Lah ni tak apa, dia ada sedak-sedak. Nah, makan, minum, pakai, duduk sedap, berjalan sana sini seronoknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingat kepada fuq dia, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, 'alan nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yauma tuzawna 'azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Allah, na'udzubillahi min zalik. Dan ingatlah, sedarlah hari atau semasa orang kafir didedah, dibuka, dibentang kepada neraka. Nak bawa pergi neraka dah, dia nampak neraka dah. Cukup dah, padai dah, rakyat dah, wi inzar dah kepada dia semasa mereka ada di atas dunia ni. Lalu kata, dikatakan kepada mereka, Allah Tuhan suruh mereka kata kepada dia, atau Allah sendiri kata, berfirman, kamu telah menghabiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia kamu ni. Kerana aku Allah Ta'ala ni beri nikmat-nikmat untuk kamu menikmati, maka rezeki-rezeki daripada aku, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minum air ya aku turunkan daripada langit turun ke bumi, maka kamu dapat mengambil peda daripada dia. Nah, kita sepatut jugalah orang-orang Islam supaya juga di segi menerima nikmat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di segi rezeki dia. Tapi ini Tuhan cakap dengan orang kafir, kata azhabtum tayyibatim, kamu borong habis kesedapan-kesedapan nikmat-nikmat di atas dalam kehidupan kamu di atas dunia ni. Wastamta'tum biha, dan kamu telah bersenang-senang dengan dia. Senang kamu duduk, ada rumah, ada kereta, boleh pergi situ pergi sini, ada benda, ada buah-buahan, ada makanan cukup. Fal yauma tuzawna 'azabal hun, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kamu. Ada tak? Ada. Nah, pada kan itu hewa yang ada. Hatta rasul-rasul mari, wapa puluh rasul mari, nabi-nabi mari. Kafir ni daripada dulu lagi lah, sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman ni lah yang umat Nabi Muhammad ni. Dengar orang kafir dengan malak ni, apa hak Tuhan kata kepada mu ni? Al-yawma tuzawna 'azabal hun, maka hari ni, hari apa ni, iaitu hari kiamat, hari akhirat, hari balasan, dibalas dengan azab yang menghina. Kerana kamu sebab apa boleh menghina tu? Sebab apa balas dengan teruk-teruknya? Sebab kamu tu tastakbiruna fil ard, kamu sombong, takabur. Orang tidak beriman kepada Allah, tidak beribadat kepada Allah, Tuhan menamakan dia orang sombong, takabur. Supaya iblis sombong yang tidak terima perintah Allah, tidak patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sombong tak kena, sombong kena tak apa, sombong tak kena.
wa bima kuntum tafsukun, dan kamu sentiasa itu menjadi fasik, jadi fasik melaku sesuatu perkara yang tidak ada turut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah, itulah kita boleh ambil pengajaran sini. Katanya kita tu kita juga tu have kesenangan, tu have kesedapan, tu have nikmat pada kita. Maka jangan kita lalai, lalai daripada Allah, lalai daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada ajaran Allah. Nanti kita support dengan orang kafir juga. Na'udzubillah min zalik. Kita mari pada surah Muhammad. Surah Muhammad. Surah Muhammad ni surah Madaniyah, yang turun di Madinah selepas pada Nabi hijrah. Ayat dia tak ada panjang, 38 ayat. Tapi isi dia masya-Allah, mulai pada allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wallazina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqq wa huwal haqq min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dua golongan selalu menjadi garis yang tidak jumpa, tak sama. Satu golongan kafir, tu ayat al-kafir dulu dari surah ni nak bagi kita khabar, kata kafir tu tak molek, kufur tu adalah orang yang melawan Allah dan neraka padanya. Yang keduanya orang beriman. Amalan dua orang ni tak serupa. Mula daripada pegangi akidah allazina kafaru kufur ni, satu akidah, satu agama bagi manusia daripada hamba-hamba Allah. Mereka itu saddu, menghalang, halang diri dia sendiri, dia halang orang lain, halang, sekat diri dia, tak sebut ini. Seolah kata buat pagar, buat pagar, buat kotor, buat gapon, sekat, tak sewigi sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak beriman. Lepas tu sekat pula orang lain pada jalan Allah, pada agama Allah. Lagi orang lain, Allah, duk lawannya, duk kacanya. Maka akibat dianya adalla a'malahum, Allah sia-siakan segala amalan mereka itu. Sia-sia ni maknanya tak pakar lah. Walaupun dia buat baik dalam pandangan dia lah. Buat baik ni ada dua, satu dalam pandangan Islam, yang kedua dalam pandangan kufur. Kufur ni dia buat baik, dia kata baik lah. Dia buat tambun, dia buat sedekah, dia buat apa, bericak, dia tolong, dia ada, dia tu tolong orang susah, tolong orang lemah air, tolong orang kena bah, tolong orang kena gapo-gapo, semua ada. Dia ada semua tu, semua ni, dia kira tu baik, dia risi dia tu, kena dah lah, dia rasa tu. Tapi amalan dia kena ingat lah, adallah, Allah menyesak, mensiasiakan. Tak pakar lah. Tak pakar. Wallazina kafaru a'maluhum kasarab, kasarabin biqi'atin yahsabu zam'anu ma'a. Allah satu ayat dalam surah tu apa? Surah Nur. Allah Ta'ala sifat kata orang kafir amalan dia sepanjang sarab, kasarab. Sarab ni panggil alang-alang, bayar panah. Bayar panah bila waktu tengah hari, terutama matahari duduk tengah langit, waktu kemarau, kalau berjalan daripada pasir atau berjalan atas batah, nampak sepuh air, bergi-gi-gi, tak ada sekali air. Itu bayar panah, sarap yang panggil alang-alang. Ya, maksudnya dia buat baik itu, suka kata mendapat balas baik pada Allah. Tapi sebenarnya sarap, sarap, bayar-bayar saja. Tak ada gapo, kita tak ada jumpa, kita tak ada temu, tak ada boleh nak terima balas. Support dengan ayat ni juga, adalah a'malahum, musia-sia menyesatkan amalan mereka itu. Ni kena ingat molek kita ni, walaupun Tuhan sifat orang kafir, sebab dia tak ada tunjir, tak ada cenduk iman, kita sepatutnya juga bila kita buat sesuatu tidak ada cenduk ikhlas. Tak ada ikhlas, satu cenduk yang besar untuk nak wibulih hasil daripada
apa ni tanah yang kita tani tu, amalan yang kita buat tu. Saja juga adalah amaluhum juga. Nah, tu. Walaupun nak lelah letih pun dan waktu tak kena pun sepatut juga. Tu. Kalau lebih-lebih lagi bulan Ramadan, kalau kita puasa tak kena misalnya, nyanyo. Nah, nyanyo sebab apa? Sebab kita ada buat tak makan, tak minum. Siapa belah-belah je. Semayang malam pula, qiyam Ramadan atau semayang tarawih pula, berdiri. Banyaknya kita rokok, banyaknya kita sujud, tapi kita tak ada ikhlas, tak ada iman dan wahtisaba, tak ada hufilalahu mataqaddama min zambi. Kalau kita tak ada iman, tak pasal iman, tak pasal ihtisaba, harap boleh pahala, maka tidak ada keampunan bagi dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Kena ingat, kena buat ambil berat tu. Kena tengok molek, kena jaga molek akan siam kita, puasa kita dan qiyam kita. Dan pula qiyam kita pada malam Lailatul Qadar yang masih ada lagi ni. Kerana malam tu kadang kita tak tahu bila, cuma ada tanda-tanda dia tu, kita fati tengoklah. Tapi dalam 10 akhir bulan Ramadan Al-Mubarak ni insya-Allah taala. Gulungnya keluar walazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa wal haqq min rabbihim, yaitu orang beriman dan beramal soleh, amal-amal soleh, banyak amal soleh lah, bukan sedekah, wa amilus solih wa amilu a'malus solihat, amal-amal soleh. Tak cukup dengan sembahyang saja, amal soleh ni kena puasa, hak fardu, kena keluar zakat. Kalau harta benda kita tu lebih daripada nafkah kita, siapa nisa, siapa tahu. Kita kena pergi buat haji kalau harta kita lebih untuk tunaikan rukun Islam. Atau hak yang bukan wajib, misal baca Quran, kena baca ratik Quran. Kita nak buat hak wajib kadang-kadang kurang, kepek, reyuk. Tu tak kena, tak betul. Maka kita ambil hak sunat-sunat tu, mari tapung. Kip kanan-kanan, kip ya panggil kanan-kip. Merkah hak kutip pel daripada dalam kelah yang guru kita tu duk buat profesor untuk nak we sempurna, tambah sempurnakan hak perdu tu. Orang beriman dan beramal soleh, wa amanu dan beriman bima nuzila ala Muhammad. Betul ini kita kena ambil perhatian molek dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wal haqqu yati bunna. Gapo dia ni sini? Berapa kali iman nah? Beriman maksud dah beriman dengan diturun kepada Nabi Muhammad, iaitu Quran. Waktu wa'ri pula wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim, dan beriman dengan apa yang diturun Quran juga ni, Quran juga, tapi hanya khusus. Bila khusus makna menekankan ada kelebihan penting, mesti kena ambil berat, peduli, beri perhatian kepada dia, supaya kita baca surah Al-Qadar lah. Tanazzalul malaikatu warruh. Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat. Malaikat-malaikat turun banyak ramai. Kerana memeriah, memberkati Lailatul Qadar. Warruh dan ruh. Gapo dia ruh sini, ulama ahli tafsir. Ruh ini malaikat Jibril. Sedangkan Jibril masuk dah tanazzalul malaikah, masuk dalam jumlah kumpulan jemaah malaikat-malaikat dah, tapi bagi khusus suku pula tanda kata mulianya malaikat Jibril alaihissalam. Seolah-olah dia tu pemimpin kepada segala semua malaikat-malaikat. Begitu juga amanu tu mana beriman dengan rukun-rukun Islam, lepas tu beriman dengan Quran. Tekal di segi iman dengan apa yang diturun kepada Nabi Muhammad daripada wahyu, iaitu Quran, untuk menjadi pedoman peraturan hidup bagi manusia. Dan dia pula sifat dia al-haq min rabbih, benar. Benar ni Allah, masya-Allah. Bila benar makna bukan batil lah, bukan palsu, bukan pelom, bukan tak kena, bukan tak betul, betul lah. Dia hak benar tu, hak betul lah. Sebab tu bila kita
ma'al Quran, bil Quran, dengan Quran ni, maka kita duk dengan hak betul, duk jalan betul, duk ajaran betul, duk ajaran benar, duk ajaran al-haq. Tak usah jawasa ragu-ragu. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Jangan kamu berada dalam orang yang syok ragu kebenaran Quran tu. Gapo natijahnya? Kafaru anhum sayyiatihim wa aslaha lahum. Allah menjayakan, mengampunkan dosa-dosa mereka itu. Orang beriman, amal soleh, turut Quran, beriman Quran, yakin Quran, mengaku akan Quran, maka Tuhan akan ampun dosa-dosa. Beriman itu boleh keampunan dah. Beramal soleh boleh keampunan dah. Dan menjayakan mereka di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu surah Muhammad dah. Satu lagi, satu kaedah, satu kaedah yang besar dalam perjuangan kita untuk menegakkan agama Islam yang mulia, dengan dakwahnya, dengan kita beramal dengan dia, dengan kita belajar dia, dengan kita ajak orang kepada Islam ni, satu-satunya perkara yang kita perlu patut ambil kaedah ni, iaitu ayat yang ketujuh daripada surah Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu membela agama Allah, tolong agama Allah ni, tolong pakarlah. Mula-mula sekali tolong pakar dalam diri kita. Pakar gapo sakut paut dengan peribadi diri kita. Hak pasal sore kita ambil sembahyang, puasa, haji, hak diri kita belaka tu. Quran, baca, ngaji, ajar. Nah, amal tu diri kita belaka tu. Atau dengan keluarga kita, ajar dia, didik dia, dan pula apa ni, membawa dia, menjauhkan dia daripada neraka, na'udzubillah min zalik. Dan juga masyarakat, kita dakwah ajak mari kepada Islam supaya menghayati ajaran Islam kamil syamil yang sempurna. Itu panggil tansurullah, kamu sokong, tolong agama Allah. Yang surkum, itu keindah dianya, nescaya Allah tolong kamu, nescaya Allah bela kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan dia meneguhkan tapak pendirian kamu. Maknanya bukan koda kata Tuhan nak tolong kita saja dok. Bukan koda kata Tuhan nak bela pertahankan kita saja dok. Dalam nak menegakkan agama Allah, jayalah kita situ, tapi yang lebih jaya lagi iaitu wa yusabbit aqdamakum, Allah meneguhkan tapak pendirian kamu. Bila mengadap dengan orang-orang yang menjadi musuh kepada Islam, musuh Allah, musuh umat Islam, maka kita teguh pendirian, tak undur, bahkan kita marah ke depan, tegak dengan penuh kuatnya untuk menghadapi segala cabaran daripada orang yang tidak ingin kepada kebaikan Islam. Penting ayat ini, satu kaedah yang besar dalam kita kerja agama, kita ambil pakai agama Islam kita. Alhamdulillah. Itu dalam surah Muhammad. Kita mari pula pada surah Al-Fatih. Assalamualaikum. Dekat dah nak habis. InsyaAllah kita tengok Fatih. Surah Al-Fatih, surah pembuka atau dia panggil apa? Surah kejayaan, kemenangan. Masya Allah, nama satu surah yang memberi semangat kepada Nabi dan kepada orang-orang Islam. Surah Al-Fatih ini jadi asal dia mari pada Nabi itu, dia diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk Mekah, tawaf di Baitullah untuk buat umrah. Maka Nabi wayak kepada sahabat-sahabat dia, kata tahun ini kita nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah. Maka sahabat-sahabat dia suka, seronok lah. Siapa tak seronok bila dapat buat kerja ibadat bersama dengan Nabi? Apatah lagi Mekah, mereka tinggal lama dah, kerana kejadian ini berlaku pada tahun yang ke-6
Neta'ang dah mereka tinggal Mekah tu. Lalu wasa rindu nak tengok Baitillah, nak buat amal ibadat tawah di sekelilingnya, nak tengok keadaan tempat-tempat rumah-rumah mereka tinggal, terutama para muhajirin yang mereka itu dihalau oleh orang-orang kafir musyrik Mekah. Bawa Nabi nak pergi tu, orang kafir sekat tak sewi masuk. Tak sewi masuk tahun ni di Mekah, tak sewi buat umrah lah. Maka berlakunya perdamaian, panggil perdamaian, janjilah janji Nabi ya tak sempat perilah ni sahabat-sahabat nak perih dan nak boleh pergi juga buat umrah pada tahun tu tu, tapi Nabi Nabi dengan wahyu Allah, dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima perjanjian. Katanya tahun ni tak boleh pergi, tak ada apa boleh gilah. Nah, lepas tu janji tu 10 tahun janji pakai genjatan apa senjata tak seperai dengan orang kafir. Lalu sahabat-sahabat ni dia rasa tak seni hatilah. Nak pergi semata-mata cinta yang tinggi, kasih yang mendalam terhadap, rindu yang begitu besar nak pergi Mekah. Sehingga mereka itu rasa termecok lah lebih kurangnya. Kerana Nabi tak se masuk juga timur apa ni perjanjian damai atau perjanjian Hudaibiyah dia panggil dengan orang kafir musyrik. Lalu Allah Taala tu dengan sebab Nabi dia ada wawasan yang jauh, kan dengan sebab janji ini ni sebab bagi pembuka air yang besar, kejayaan besar dalam dakwah Nabi. Kan lepas ada fatah ni panggil orang-orang kafir masuk menerima Islam, menerima dakwah Nabi berduyung-duyungnya, berpuak-puaknya. Itu keutungi dakwah di segi dakwah. Walaupun pada zahirnya nampak kalah terima perjanjian dan kedamaian dengan orang kafir, tapi pada dalam-dalamnya hakikatnya suatu kemenangan yang besar. Sebab tu Allah Taala wa ya'ta inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah membuka bagi perjuangan kamu, dakwah kamu, kerja Islam kamu hai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas sekali. Tu sebab perjanjian damai Hudaibiyah tadilah. Tahu tu. Lepas tu liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambik, kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah satu silap kamu yang telah lalu ya Muhammad. Wa ma ta'akhkhar, yang telah kedia kesilapan gapo Nabi salah hari tak sampai dosa, maka Tuhan ampun, Tuhan maaf. Itu faedah kelik pada Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri. Lepas tu pula orang mukmin yang bersama Nabi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang mukmin pengikut Nabi bersama dengan Nabi, Tuhan buka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat, tenteram hati, senyum hati, damai senih hati. Tuhan masuk, Tuhan turun sakinah yang di atas sebelah tinggi duduk, maka Tuhan bawa turun mari kepada orang-orang mukmin, buh oleh hati dia, fi qulubihim, buh oleh hati dia. Cuba kita bayar tengok bagaimana sakinah turun dalam hati-hati orang mukmin. Soal tu ubah. Daripada tak seni hati, wasa tak puas hati, maka tu heboh as-sakinah. Untuk apa tu? Tujuannya untuk nak menambah iman bersama iman-iman yang ada dah keyakinan dia. Allahu akbar, masya-Allah. Itu pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang bekerja memimpin untuk maslahat Islam dan umat dia. Daripada fath pembuka kemenangan ni Nabi dai prayuk, Nabi boleh faedah. Sebab Tuhan ampun dosa, ampun kesalahan dulu dah dia. Lepas tu wa yutimmu ni'matahu, Tuhan sempurnakan nikmat atas Nabi. Lepas tu Tuhan tunjuk pula jalan-jalan untuk nak mengembangkan Islam, jalan yang lurus yang betul semua. Orang Islam pun dari prayuk apa? Sakinah. Yang kedua dapat pedah
menambahkan iman. Alhamdulillah. Nah, itulah lebih kurang hari ini yang mana kita dapat beberapa pengajaran daripada ayat-ayat dua surah hari ini, tiga surah lebih kurang. Mudah-mudahan dapat kita tadabbur insya-Allah taala, serta kita dapat ambil pengajaran untuk nak bina diri kita di segi iman, di segi akidah, di segi sikap kita, di segi ikut kita akan ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq. Wa ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.